Nepenthes borgelii adalah spesies endemik kepada Borneo di mana ianya dapat ditemui tumbuh di kawasan berketinggian di antara 1,000 ke 1,500 meter di atas paras laut dan merangkumi kawasan tanah tinggi di Sarawak, Selatan Sabah dan Kalimantan Barat. Nepenthes borgelii telah dikenal pasti secara saintifik pada tahun 2002 oleh Henry Schutman dan Edward Ferdinand de Vogel berdasarkan kepada spesimen yang dipelihara oleh Art Vogel.